Oke guys, welcome to back to back my channel back. Gak pantas sebenarnya gue jadi youtuber. Soalnya ya kurang pede aja. Tapi nggak apa-apa lah, gue tetap semangat. Karena nggak semua youtuber itu langsung bisa, itu nggak mungkin. Pasti awal-awalnya juga buruk pasti. Kecuali kalau udah jadi artis, beda lagi itu mah, jangan ditanya. Hari ini saya mau unboxing, nggak cover lagu dulu. Kalian capek, baru pulang kerja, habis mandi panas banget, aduh. Ini ada mic dynamic, bener kan? Mic dynamic. Kayaknya ini cocok kalau buat cover lagu di tempat saya, soalnya dari segi tempatnya yang ramai ya, deket pabrik lah, bising lah, burung lah. Burung saya sendiri, bukan burung tetangga ya. Dan buat teman-teman yang sudah mampir, jangan lupa subscribe dong, biar channelnya semakin berkembang, biar tambah semangat. Kalau nggak ada yang nonton juga nggak semangat bikin videonya. Ngopi dulu guys. Dodomuri. Gak ada sinyauri guys. Biasanya ada sinyauri. Ya udah langsung aja di unboxing ya ini. Daripada kelamaan termalah pada kabur semua. Oke. Diturunin dulu kameranya biar kelihatan. Cutter mana? Cutter. Oke, langsung aja dibuka ya. Kalau saya itu, kalau beli-beli mending online guys, murah. Sebenarnya nggak murah sih, cuman tergantung kita bisa nyari harga apa enggak. Harganya macam-macam ya. Packagingnya mantep, nggak kayak kemarin. Wow, dibalut sama lumayan ini kalau malam nggak bisa tidur, bisa buat cetek-cetek nih, bisa jadi temen nih. Susah. Beta 58A Sur. Nggak tahu asli apa enggak ini. Kalau yang Sur asli Meksiko itu Sur apa ya? Itu mahal banget itu. Secondnya aja kemarin tanya ada yang jual 1.200.000. Ini dapat harga 100.000. Nggak apa-apalah, yang penting nggak berisik biar bisa cover lagu. Oke. Sebenarnya ada mic dinamik tapi juga ini jelek, mic murahan ini dulu. Aku beliin anak buat karaoke. Mic murahan. Dapat apa ini? Dapat surat cinta. Dapat stiker. Iklan nggak nih ya, iklan yang nggak apa-apa. Nah ini mantep ini, ceknya mantep ini guys. Ini saya bukan mau review ya, soalnya sudah banyak kalau kayaknya yang review kayak gini. Mantep, dari kabelnya juga mantep. Dengan harga 100 dapat kayak gini ya, kalau menurut saya sih keren. Ini besi, beda sama yang mic murahan punya saya itu mah. Nih plastik. Suaranya kayak buat ngerap pop.
up gitu. Dapat ini. Nih. Tentunya dapat mic-nya. Oh, udah dapat mic segala. Ya. Sure. Enggak tahu sih suaranya kayak gimana, semoga aja. Wow. Dapat tas. Udah habis. Habis. Surbeta 58A, kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Duh. Kok enggak ada on off-nya ya? Kok enggak ada on off-nya, guys? Kalau bahannya sih bagus ini. Berat banget yang besi. Kalau dari segi sepulnya gimana? Kok nggak ada on off-nya? Kalau sepulnya sih mantep ini. Ada busa-busanya. Di sini juga ada busanya di dalam. Buat menyaring pikiran jorok ya. Bukan. Buat menyaring kotoran. Nanti kita akan dengerin suaranya kayak gimana coba. Dengan harga 100.000 itu buat apa enggak? Oke, langsung kita cek aja suaranya kayak gimana ya. Ini aku copotin dulu. Aku benerin dulu ya ini. Kalau buat sekarang ini saya pakai kondensor yang clip on guys. Jadi enggak tahu suaranya kayak gimana, mic murahan ini paling 5.000 juga dapat. Ini mau nyoba ini dulu. Tapi sayangnya kok enggak ada on off-nya ya? Ah. Enggak apa-apalah. Kalau pakai yang ini berisik. Sebenarnya enak kalau buat ruangan tertutup itu enak. Pasang dulu ya guys. Cik. Cik. Cik 1 2. Cek lu. Cek 1 2. 1 2 3 4 5 6. Sah. 1 2. 1 2. Ini enggak pakai ekor sih. Mic dinamik itu gini, guys. Kalau enggak dari dekat, suara kita enggak kedengeran. Jadi bebas. Dari suara-suara dari luar itu bebas. Kalau suaranya sih menurut saya enak ini. Coba dikasih echo ya. Cek. Cek. Cek 1 2. Cek 1 2. Halo. Cek 1 2 dicoba. Aduh. Cek. Cek. Lumayan. Coba kalau pakai. Cek, cek, cek. Sip lah, lumayan lah. Enak ini mah kalau menurut saya mah. Enak banget, harga 100.000. Oke, kota kita coba pakai instrumen ya. Enak apa enggak ya? Oke, siapin dulu. Tunggu dulu. Lihat aku di sini, kau lukai hati dan perasaan ini, tapi entah mengapa aku bisa memberikan maaf padamu. Udah. Cek. 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 Enak? Enak sih suaranya. Kalau menurut saya nih dengan harga 100.000 ya lumayan dah. Daripada yang harga
50 ribuan. Gak tahu nih kemarin beli berapa ini. Udah lama banget ini. 75 atau berapa kemarin? Lupa. Tapi di toko, kalau di online paling 35 ini. Ya udah guys, sampai sini dulu aja. Pokoknya jangan lupa ya di subscribe. Semoga channel ini bisa semakin berkembang. Jadi besar deh. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.